Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Hey, depan aku ni ada CBR 250R. CBR 250R. First time jumpa di depan mata, babe. Oh, love it. Nice though. Oh, memang striking gila. Aku suka colour dia macam ni. Hitam-hitam sikit, ada merah besar yang banyak. Satu hati, one heart. Alamak, CBR 250RR. First time jumpa depan mata. Alamak, memang nice. Tengok sikit dia punya reka bentuk dia, sangat menawan dan cantik. Nampak seksi, memang nampak sporty. Tayar belakang dia ni nampak macam kecil sikit daripada tayar aku. Aku rasa standard dalam 1.4 kot, 1.4. Aku 1.6. Yeah, bentuk dia sangat seksi, aerodynamic. Depan dia, tayar dia lebih kurang apa, 1.2 1.2 80. And then ada upside down fork, daripada fork apa tu, Olin ke apa, bukan Olin lah, apa tah depan tu aku tak study lagi. Tapi nampak nice lah reka bentuk dia. Memang nice doh, superb. Memang handsome lah tuan yang bawa motor ni. Dah laju. Tadi aku rasa naik dalam 1.4 kot aku punya motor. Dia ke depan lagi lah. So dia boleh pergi 1.6, 1.7. Eh sorry, dia ni boleh pergi 1.9 tak silap, 200 kalau tak silap lah. Terbaik babe. Okay. Jom kita tengok dia potong kita macam mana kan. Lampu belakang dia, lampu belakang. Kita tengok lampu depan dia daripada sisi semen sisi. Wah, aku ingat daripada jauh tadi nak ingat motor GTR ke apa. Punya CBR 250RR. Nice tu. Nice. Nanti lah one day nanti kalau ada motor depan mata, aku nak try jugalah bawa motor ni. Tapi aku jenis bukan jenis suka yang motor jenis fairing macam tu. Dia agak membongkok lah. Dia punya body agak membongkok. Okay, tengok dia potong kita. Lama. Nice doh. Nice. Kejar aku kan, dia punya horsepower tinggi. Aku horsepower berapa je dalam 31, dia dah dekat apa, 50 45. Macam tu. Alright, kita teruskan perjalanan. Ini adalah perjalanan mengada ke tempat kerja, macam biasa rutin. Alright geng, selamat petang. Ya, jam menunjukkan pukul 5 minit petang. So baru balik nak kerja, nak mengalir ke rumah sewa, bilik sewa kat Melaka kan. Selain daripada aku ada rumah kat rumah, aku rumah kat Melaka ada juga. Tapi sebagai transit sajalah. Ada masanya aku akan duduk satu malam saja kat sini. So aku pulang semula ke Muar. Ataupun 2 hari dekat sini, 2 hari dekat Muar, macam tu lah. Yang mana sedia maklum yang kes di Melaka ni dah meningkat mendadak. So PKRC, pusat kuarantin, kuarantin yang untuk COVID stage 1 and 2 telah di buat di MITC. Yang mana tahu kalau siapa duduk Melaka dia tahu MITC ni tempat macam convention center. Melaka International Trade Center sebenarnya, bukan convention center, tapi juga boleh dikenal sebagai convention center lah di negeri Melaka. So kalau ada apa-apa event, pameran apa, akan buat dekat MITC lah. So disebabkan oleh pandemik yang semakin melarat ni, so brother yang tu, abang yang kerja dekat apa nama tu, polis lah, maintenance. So kalau yang
di Melaka, iaitu tempat MITC dah jadikan PKRC ke berapa tak pasti, untuk menggantikan ataupun menambah baik, menambah bilangan katil yang sedia ada, yang mana di Serdang dah penuh habis, memang kau-kau punya penuh. So dia orang buka dekat MITC, dekat MITC pula sekarang ni. So mana-mana convention center yang ada di Malaysia ni mungkin one day akan jadi jugalah pusat AI. Gila. Di mana-mana komuniti yang ada di Malaysia ni kemungkinan besar akan dijadikan sebagai pusat kuarantin bagi COVID stage 1 and 2 yang low symptom. Untuk yang memerlukan oksigen dan juga yang stage 5 late stage yang ada memberikan kesan yang amat teruk kepada ini, akan diletakkan di hospital-hospital besar. Okay, so nak singgah dulu dekat kedai mamak, nak order nasi goreng mamak. Ini nanti baru kita akan singgah, nanti aku akan bawa ke MITC yang telah dijadikan pusat kuarantin Kendiri. Kuarantin bagi mereka yang stage 1 and 2. Okay geng, alright, kita sambung nanti. Nak beli makanan dahulu. Okay, bismillah. Nasi goreng satu. Nasi goreng mamak satu. Mi goreng mamak. Nasi. Nasi goreng. Ah, nasi goreng mamak. Entah ayam eh. Apa? Tak ada gas? 5 minit. 5 minit? Oh, ok, ok. Ini kamera, mau tangkap orang tak pakai SOP. Saya polis. Saya main-main saja. Sebab kalau dia PKP, kena beli siap-siap makanan. Sebab pukul 8 dah tak ada kedai yang buka. PKP dia macam adalah 1.0 lah. Tapi dia tidaklah sepadat dan se-strict yang 1.0. Dia ada kelonggaran sikit. Ekonomi, sektor ekonomi lebih boleh buka. Bengkel, motor, kereta, macam-macam kedai yang bukan berkaitan dengan makanan boleh dibuka. Haa, Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya kereta. Okey, sana tu kosong belakang ni. Belakang kereta apa tu? Kita bagi kereta Alza ni keluar dulu. Sebab dia macam nak ambil set besar sikit nampaknya. Barulah kita. So kalau naik motor ni, dia kena bersabar sedikit lah eh. Ha, sebab kita pun tak ada apa nak dikejar kan. Okay, kita akan mengalir ke arah Air Keruh ke jalan MITC. So kita akan singgah sebentar melihat suasana PKRC MITC, suasana dia betul ataupun tidak, apakah dia keadaan macam mana, ada tak dawai kokot. So sebelum ni aku ada ambil sedikit gambar lah dekat PKRC MITC tu. Memang ada dawai yang digunakan oleh askar untuk menghalang pencerobohan ataupun gerak keluar individu yang ada di dalam pusat kuarantin. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So, biasanya kalau aku ke sebelah kiri kan, tapi yang ni aku tak lalu situ lah. Aku ambil sebelah kanan ini.
So kita akan masuk melalui jalan depan ni. Kita akan menjelajah mengelilingi bulatan yang besar tu. Depan sikit lagi. Jom kita akan tengok suasana PKRC di MITC benar ataupun tidak seperti yang digembar-gemburkan di dalam media sosial, yang sememangnya ia adalah benar-benar belaka. Tidak ada yang tidak benar melainkan yang benar sahaja. Okey. Alright, bismillahirrahmanirrahim. First of all, kita akan tengok kawasan yang biasa menjadi shortcut untuk aku lalu ke sana. Okey, nampak dari tahap apa? Haluan tu tadi hilangkan. Okey, ni dah MITC, pusat kuarantin. Kita tengok suasananya. Tak nampak dia punya dawai tu kat sini. Mak kat sana tu. Tapi aku dah ambil gambar lah sebelum ni dengan motor VF dekat situ kan. Suasana tempat tu macam mana kan. So PKRC MITC ni adalah satu tempat kuarantin yang setempat yang dibina sementara, sebenarnya untuk sementara lah sebenarnya kan, untuk menghalang ataupun mengkuarantinkan mereka yang mengalami gejala simptom stage 1 and stage 2 bagi COVID-19. Alright, kita tengok sekali lagi haluan tersebut. Kata kalau kita tengok dekat sini, di bahagian belakang ni, kalau dekat sana tu boleh nampak lah dia punya pagar dia, pagar dawai besi tu yang bergulung tu memang panjang sampai ke belakang. Haa, kereta ni tak boleh nak lalu sebab ada halangan dekat depan tu. Padan muka, padan muka. Okey, itu saja laporan untuk petang ini. Lintas langsung kita melalui MITC, PKRC MITC yang dibuka sejak daripada minggu lepas untuk kuarantin pesakit COVID. Alright.